Halo teman-teman semua, kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense ini di channel YouTube-nya Daily Pika Weixun di Cina. Hari pertama Nabil masuk sekolah di Cina, terharu Pak Weixun berat melepaskan Nabil di sekolah. Durasinya 25 menit teman-teman, jumlah like saat ini 12.000 ya. Video ini diupload 10 jam yang lalu sejak saya membuat konten ini, tanggal 1 November tahun 2024. Views-nya 140.000 teman-teman. Nah, kita lihat estimasi pendapatan AdSense-nya. Ini videonya diupload pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Judulnya ini hari pertama Nabil masuk sekolah di Cina. Ini kita lihat di sini jumlah komentarnya sudah 1000 teman-teman. Rating 100% dan views-nya 140.000. Ini kalau kita geser lagi sampai sini. Ini perkiraan pendapatan AdSense-nya teman-teman antara 70 sampai 561 dolar. Ini kalau kita konversi ke rupiah, untuk angka terendah 70 dolar teman-teman. 70 dolar ini setara dengan 1 juta rupiah teman-teman. Nah, satu video ini minimal diperkirakan sudah menghasilkan AdSense sebanyak 1 juta rupiah. Kemungkinan maksimalnya 561 dolar kalau kita konversi ke rupiah. Nah, ini setara dengan 8,8 juta rupiah. Diperkirakan pendapatan AdSense atau gaji YouTube dari satu video ini diperkirakan antara 1 juta sampai 8,8 juta rupiah. Luar biasa estimasi pendapatan AdSense yang diperoleh untuk satu video ini, dan tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanya estimasi pendapatan yang kita akses dari situs Social Blade. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga terhibur, dan sampai jumpa.